السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. جماعة sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah lah yang senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatannya, baik kenikmatan duniawi ataupun kenikmatan ukhrawi, baik kenikmatan yang dirasakan oleh fisik kita ataupun yang dirasakan oleh hati dan ruh kita. Karena manusia mendapati atau memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dua tadi, baik nikmat yang dirasakan oleh fisik kita, dan ini seluruh tingkatan manusia keimanannya merasakannya. Adapun pemberian Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi konsumsi bagi hati kita, bagi ruh kita, maka itu tidak diberikan kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta selawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kita cintai. Dengan kita mencintainya, maka menjadi konsekuensi bagi kita semua adalah mengikuti dan meneladani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-56 dari Ali radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya ada, hanya bisa dalam kebaikan. Hadis yang lain biasa disebutkan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berbicara tentang kewajiban taat kepada siapa saja yang memiliki wewenang, baik yang paling besar ataupun yang lebih rendah. Yang paling besar adalah kepemimpinan kepada siapa? Pemerintah. Maka kita mentaati pemerintah manakala dia memerintahkan kita kepada ketaatan, baik itu ketaatan yang memang disebutkan Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Karena pemerintah kita paham dengan hal tersebut, harus salat, harus haji, harus puasa dan seterusnya, maka kita wajib mentaatinya, wajib mentaatinya. Demikian juga ketaatan kepada pemerintah, apa yang merupakan kebaikan walaupun tidak disebut di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita lihat, rambu-rambu jalan, apa semua ketertiban, apa kedisiplinan, semua ini adalah memiliki sandaran daripada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang selama tidak melanggar atau perintah pemerintah itu tidak melanggar syariat, maka kita wajib mentaatinya. Tapi manakala dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suatu perkataan, suatu pendapat dibanding perkataan Allah dan Rasulnya. Suatu perintah dibanding daripada perintah Allah dan Rasulnya. Perintah tertinggi bagi orang mukmin adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Kata beliau di sini, qailun fi kulli man tajibu ta'atuhu min al-wulati wal-walidaini wal-zawj. Ini adalah apa? Qaid, ikatan, syarat. Bahwasanya apa? Kita wajib taat kepada pemerintah, wajib taat kepada orang tua, wajib taat bagi seorang wanita atau seorang istri kepada suaminya, manakala perintahnya itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna syari'a amara bi ta'ati haula. Karena syariat kita memerintahkan untuk mentaati pemerintah, mentaati orang tua, mentaati bagi wanita suaminya. Maka ketaatan tersebut apabila dalam bingkai ibadah, dalam bingkai apa, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bukan ibadah, mungkin dia bukan ibadah, tapi juga tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga wajib untuk ditaati. Karena kita menghindari bukan hanya mudarat yang sifatnya akhirat, tetapi terkadang ketika kita tidak mentaatinya, walaupun dia bukan sebuah ibadah, mungkin mendatangkan mudarat, mudarat untuk dunia kita atau mudarat terhadap fisik kita atau yang lainnya, maka kita pun wajib mentaatinya. Wa kullu minhum ta'atuhu fi ma yunasibu halahu. Tiap-tiap dari pemerintah, negara ataupun orang tua ataupun istri terhadap suaminya itu wajib ditaatin sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan keadaannya. Kalau keadaannya baik, perintahnya baik, maka kita wajib untuk melakukannya. Wa kullu habil ma'ruf. Perintahnya semua yang wajib ditaati adalah kebaikan. Fa inna syari'a raddan nas fi katsirin mimma amarahum bihi ila al-'urf wal 'adah. Kenapa? Tadi kita sebutkan karena kebanyakan syariat kita, kebanyakan masalah yang kita hadapi atau manusia itu alami, mungkin dia mencari di dalam Al-Qur'an, mencari di dalam hadis, namun tidak ada. Maka ketika tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran, maka dikembalikan kepada kebiasaan, adat sebuah sebuah daerah, adat sebuah kampung. Kalau memang pada adat tertentu itu atau di adat, pada adat sebuah daerah bahwa perbuatan ini tidak melanggar syariat, kemudian dianggap baik oleh Allah oleh manusia di tempat tersebut, berarti itu adalah adat yang baik. Tidak sekedar orang tertentu atau perkampungan tertentu itu menganggapnya baik, namun melanggar syariat. Karena syariat kita datang dengan apa? Sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Mungkin ada orang kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi. Itu mungkin orang setiap ada acara, orang satu kampung mungkin dia anggap itu baik, tapi itu melanggar syariat, maka ini adatnya tidak berlaku. Karena kaidah usul, kaidah fikih, al-adatu muhakkamah, al-adah muhakkamah. Kalau tidak ada disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan oleh para ulama, maka perbuatan tersebut dikembalikan kepada adat sebuah daerah. Tapi tadi syaratnya apa? Pertama, memang kamu orang di situ, di tempat tersebut menganggapnya ini adalah kebiasaan yang baik. Kemudian setelah dia mereka ini sepakat bahwa ini adalah baik, kita lihat bahwa ini menyelisih syariat atau tidak. Kapan dia menyelisih syariat, walaupun seluruh kampung itu mengatakan ini adat yang baik, maka tetap saja itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Karena di antara sumber hukum dalam Islam adalah dia apa? Al-adatu muhakkamah.
ayat. Al-adab muhakkam, tidak disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan dalam ayat. Maka para ulama pun mengatakan bahwa ini dikembalikan kepada urf, kebiasaan manusia. Kalau kebiasaan mereka mengatakan bahwa ini adalah baik, berarti itu baik. Kalau memang tidak menyelisih syariat tadi, tidak ada melanggar syariat. Kalbirri wassilah. Kalbirri wassilah. Seperti apa? Berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua, kepada keluarga, kepada orang lain, tetangga dan seterusnya. Semua ini adalah adat atau urf yang mustarakah. Semua orang menganggapnya baik. Mulai dari ujung dunia sampai ujungnya lagi, semua orang menganggap baik. Semua orang menganggap baik. Wassilah, dan menjaga hubungan silaturrahim. Silaturrahim biasa atau kadang disalahpahami orang bahwasanya silaturrahim yang penting pergi berkunjung rumah teman. Itu bukan silaturrahim namanya. Padahal dia teman ini tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Itu bukan silaturrahim namanya. Itu namanya ziarah. Itu namanya ziarah. Kalau kecuali yang dia maksud silaturrahim ini adalah bahasa, karena sudah bahasa bukan hukum syariat, maka tidak masalah. Tapi jangan sampai kita menganggap bahwa silaturrahim, karena Rasulullah SAW mengancam bagi qa'ayanilayadukul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturrahim. Kalau seorang murid orang yang belajar pernah di Madinah mungkin, muridnya sudah di Indonesia, sulit untuk ke sana itu. Makan dia pun pergi belajar itu bukan karena uangnya, karena uang orang Arab yang dia pakai dikasih beasiswa. Pada saat selesai, tidak bisa dia dengan sendirinya ke sana. Atau mungkin dia bisa, tapi tersibukkan dengan dakwah, tersibukkan dengan keluarganya, sehingga putus lama, tidak pernah saling mengunjungi. Maka apa dia jadinya? Ketika dipahami bahwa menjalin hubungan kita dengan teman, bahwa itu adalah bagian dari silaturahim, bahaya. Bisa masuk dalam ancaman Rasulullah SAW. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Silaturahim, kita tahu dari istilah yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Silah adalah hubungan, rahim adalah rahim ibu. Artinya adalah ada hubungan kekeluargaan. Ada hubungan kekeluargaan. Kalau sama teman itu namanya ziarah atau muayadah. Ziarah atau berkunjung, sekedar berkunjung atau muayadah. Itu dalam bahasa Arab. Maka terkadang lama kita tidak silaturahim, tidak masalah digunakan kalimat tersebut, tapi dengan makna bukan sebagaimana datangnya syariat. Karena istilah syariat itu memiliki konsekuensi. Istilah syariat memiliki konsekuensi, bedakan dengan istilah bahasa Arab. Jadi sekedar orang bisa berbahasa Arab itu tidak cukup untuk bisa untuk berbicara tentang hukum, tidak cukup sebagai modal untuk bisa berbicara tentang hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beda bahasa Arab beda dengan bahasa syariat. Tentunya bahasa syariat pasti menggunakan bahasa Arab, tapi dia bahasa Arab itu hanya jalan wasilah untuk memahami bahasa syariat, wasilah untuk memahami bahasa syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang saling mengunjungi tentunya dapat pahala. Tentunya dapat pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat mahabbati man tazawwara fiyya. Wajib untuk saya cintai orang yang berteman dia saling berkunjung, tidak ada menjadi pemicunya, tidak ada sebabnya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia saling mengunjungi antara teman lama, teman baru dan lainnya. Wal adli wal ihsan, dan apa? Dan keadilan. Keadilan wal ihsan al-am. Al-adl adalah wad'u syai fi mahallihi. Keadilan itu tidak dituntut bagi kita rata, tetapi menyesuaikan dengan porsinya. Menyesuaikan dengan porsinya. Makanya sebagaimana
sebagaimana apa? Kezaliman maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, bukan jumlahnya yang dilihat. Ya, satu orang ini 100.000. Harus walaupun kecil juga 100.000. Kalau pakaiannya 1 meter, semuanya juga harus 1 meter. Anak kecil kelebaran. Anak kecil kelebaran. Dan ini diperhatikan oleh siapa? Umar radhiyallahu taala anhu dengan anaknya. Saat itu ada pembagian pakaian kain dari Yaman. Ada sahabat yang protes. Kenapa kita hanya sekian meter saja panjangnya? Tapi Umar dapatnya 2 kali lipat. Maka Umar tidak mau menjawab secara langsung. Umar tidak mau mengatakan, saya sekian begini-begini dan seterusnya. Enggak. Tapi dia suruh temannya, anaknya, Abdullah bin Umar, kamu jawab itu. Apa jawabannya? Jawabannya bahwa, bapak saya, dia mengambil bagian 2 kali lipat daripada kalian. Dikarenakan memang postur tubuhnya lebih besar. Bagaimana besarnya? Di dalam riwayat disebutkan Umar radhiyallahu taala anhu adalah di antara sahabat yang besar fisiknya, tinggi. Sehingga kalau dia naik kuda kakinya sampai ke kaki. Makanya berani mengancam orang Quraisy. Man arad, saat Rasulullah SAW diusir dipergi ke Madinah untuk hijrah. Maka di saat manusia para sahabat itu diam-diam pergi karena takutnya sama orang Quraisy, maka Umar radhiyallahu taala anhu dia terang-terangan, man arada an yatayattama waladuh wa yatasayyaba zawjatuh falyalqani wara'a hadzal wali. Siap, kata Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengumumkan kepada siapa? Kepada orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy saat itu. Abu bilang, siapa yang mau anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, temui saya di belakang lembah ini. Dia terang-terangan, karena memang fisiknya besar. Tapi kalau hanya sekedar berani saja, sama dengan siapa? Kita kembali bahwa Umar radhiyallahu taala anhu mempraktikkan namanya apa itu keadilan. Apa itu keadilan? Apa dia? Ya, sebagaimana para ulama menyebutkan wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya keadilan itu yang dituntut adalah meletakkan posisi sebagaimana mestinya, bukan jumlahnya, bukan ininya dan seterusnya. Kita tidak dituntut di sana. Mungkin ada orang yang punya 2 istri, tidak harus setiap bulan 300.000 semua masing-masing. Tidak. Tapi lihat apa kebutuhan istrinya. Lihat apa kebutuhan istrinya. Kalau ditahu istrinya, ya minta sama-sama itu. Jatuh di 300-300. Wal ihsanul am, dan kebaikan yang sifatnya umum. Banyak kebaikan. Ada kebaikan, terkadang kebaikan menurut kita di Indonesia itu baik, namun orang Arab tidak bagus karena adatnya seperti itu. Namun juga tidak melanggar syariat. Fakazalika ta'atu man tajibu ta'atu. Demikian juga wajibnya kita mentaati orang yang memang syariat kita membebani kita, dengannya kita berkewajiban untuk mentaatinya. Wa kulluha tuqayyadu bihadzal qaid. Semuanya diikat dengan apa? Dipersyaratkan dengan kebaikan. Artinya tidak ada ketaatan kecuali pada kebaikan. Entah kebaikannya memang mansus dalam hadis, disebutkan dalam Al-Qur'an, atau dia tidak disebutkan, atau memang hanya sepihak saja. Artinya suatu daerah, kembali tadi kita ke kebiasaan sebuah daerah, yang pertama memang dianggap sebagai kebaikan dan tidak melanggar syariat. Wa annama man amara minhum bi ma'siyatillahi bi fi'lin muharram aw tarki wajibin.
siapa saja dari pemerintah atau orang tua atau istri, suami merintahkan kepada suaminya, merintahkan kepada hal-hal yang haram, hal-hal yang haram, atau meninggalkan kewajiban, maka itu tidak boleh di apa? Tidak boleh ditaatin, tidak boleh ditaatin. Fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan untuk bagi seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau tidak menyebutkan, tidak mengambil hadis ini. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, hadisnya dhaif. Nah, yang sahih tadi, la ta'ata fi maksiatin, innamat ta'atu fil ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Nah, dan ini diantara adab. Adab dalam menyebutkan hadis, menyebutkan dalil. Apa dia? Kalau dua dalilnya dalam sebuah perkara memiliki banyak dalil, maka jangan memilih dalil yang lemah. Sebutkan hadisnya muttafaqun alaih. Kalau tidak, sebutkan hadisnya Bukhari. Kalau tidak, sebutkan hadisnya Imam Muslim. Kalau tidak, sebutkan hadisnya At-Tirmizi. Kalau tidak, dan seterusnya. Berjajar begitu. Tidak boleh sekedar menyebutkan dalil. Kalau memang di sana banyak. Tapi kalau memang tidak, ternyata tidak ada dalam hadisnya Bukhari, tidak ada hadisnya Muslim. Apalagi muttafaqun alaih, tidak ada. Sebutkan saja mana hadis yang sederet dengan itu. At-Tirmizi dan seterusnya. Nah, la ta'ata fi maksiyati, la ta'ata li makhluqin fi maksiyatil khaliq. Nah, lupa tadi. Nah, mungkin dalam sebuah perkara terkadang pemerintah tidak melarang, tidak melarang, bebaskan apanya masyarakatnya. Namun apa jadinya? Apa? Namun bagi kita sebagai masyarakat yang paham, ternyata nyata mudaratnya, maka itu juga tidak boleh kita lakukan. Boleh jadi kita kan pemerintah mungkin dia memerintahkan ketaatan atau memerintahkan kepada maksiat, atau dia tidak suatu dalam sebuah perkara dua ini, kalau dia memerintahkan kepada ketaatan berarti kita wajib mentaatinya, kalau dia memerintahkan kepada kemaksiatan berarti wajib tidak taat, wajib tidak taat. Kalau dia memerintah, dia membebaskan kita, tidak melarang, tidak juga memerintahkan suatu perkara. Namun hasilnya dharar, nyata mudaratnya, nyata bahayanya, maka itu juga tidak boleh dijadikan dalil, tidak dilarang sama pemerintah, boleh saja. Padahal kita sudah tahu bahwa nyata mudaratnya, maka itu juga tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Nah, faida amara ahaduhum biqatl maqsumin aw darbihi aw akhdhi malihi aw bitarki hajjin wajibin aw ibadatin wajibatin. Nah, kalau memang pemerintah atau siapa saja yang wajib kita taatin itu, entah bos kita atau siapa saja yang memerintahkan kepada apa? Membunuh orang yang enggak berdosa, memukul ataupun mengambil hartanya atau meninggalkan haji, maka haji yang wajib berarti ada haji yang tidak wajib, umrah. Umrah, haji yang tidak wajib, atau dia haji memang tapi haji yang kedua itu tidak wajib, yang wajib satu kali saja. So, namun sebagian ulama mengatakan umrah itu juga wajib, umrah juga wajib. Nah, dengan menggunakan dalil al-iqtiran. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Rasulullah Subhanahu wa taala mensinkronkan, menggandengkan antara haji yang wajib dengan umrah. Maka sebagian ulama mengatakan berarti dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Sebagian ulama. Nah. Haji wajib atau ibadatin wajibah, atau meninggalkan ibadah yang wajib, atau miqati'ati man tajibu silatuh, atau kita diperintahkan untuk memutus hubungan kekeluargaan, silaturahim kita kepada orang tersebut, keluarga kita. Nah, fala ta'ata lahum, maka tidak boleh mentaatinya. Tidak boleh mentaatinya. Wa tuqaddamu ta'atullahi ala ta'atil khalqi.
Ya, bahwasanya apa? Taat kepada ketaatan kepada Allah harus didahulukan dibanding ketaatan kepada makhluk. Yang sulit itu untuk kita tidak taat kepada makhluk saat kita menggantungkan harapan dan hidup kita kepada orang tersebut. Itu sulit berat. Kita menjadi bawahan, takut hilang rezekinya, apa jadinya? Sulit untuk tidak taat. Apalagi kalau kita tidak memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, di sana banyak banyak syaitannya. Dia yang ini, dia yang ini, dan seterusnya. Saya begini, banyak. Kalau kita jadi bawahan, kan jadi bos semua. jadi bos, tapi jangan jadi bos yang zalim. Wa yufhamu min hadzal hadis annahu idza ta'aradat ta'atu ha'ula'il wajibah wa nafilah. Wa nafilah minan nawafil fa inna ta'atahum tuqaddam. Ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada kedua orang tua, ketaatan kepada istri, ketaatan istri kepada suaminya, apabila bertabrakan antara hal-hal yang sifatnya sunnah, hal-hal yang sifatnya sunnah, memang betul bahwa Rasulullah SAW memerintahkan. Tapi ketaatan kita kepada mereka ini yang disebutkan tadi itu sifatnya wajib. Kita mungkin lagi sholat duha. Dipanggil sama orang tua, berarti batalkan sholat duhanya. Kita sholat lail, lebih paling utama, sholat sunnah paling utama adalah sholat lail. Namun dipanggil sama siapa? Dipanggil, ada panggilan dari pemerintah, tinggalkan sholat sunnahnya. Tinggalkan sholat sunnahnya. Kita mungkin pergi umroh, dilarang sama pemerintah, jangan, tidak boleh itu. Karena taat, apa kewajiban kita taat kepada mereka? Kewajiban taat kepada mereka. Walaupun mungkin kita tahu dia memang nggak begini-begini karena dia tidak senang kita umroh. Mungkin dia bukan lillah, dia melarang kita karena bukan anda ada maslahatnya bagi kaum muslimin. Bahkan mungkin maslahatnya kembali kepada pemerintah saja atau sepihak saja. Maka karena sifatnya umroh adalah sunnah, kecuali yang mewajibkannya, berarti dia harus taatin pemerintahnya. Dia harus taatin pemerintahnya. Nafil. Fa inna ta'atahum tuqaddam, maka ketaatan kepada mereka itu adalah didahulukan. Li anna tarkan nafli laisa maksiyah. Kenapa? Karena meninggalkan hal-hal yang sunnah itu bukan kemaksiatan. Bukan kemaksiatan. Ini tidak mutlak, karena meninggalkan yang sunnah bukan kemaksiatan. Tidak mutlak digunakan. Kenapa? Kita lihat siapa hadisnya, Sa'id ibn al-Musayyab. Tatkala ada orang masuk masjid ba'da asar, dia lagi duduk di sudut masjid ba'da asar, ada orang masuk habis salat asar, dia pergi salat sunnah. Bukan salat sunnah salat sunnah tahiyatul masjid, tapi salat sunnah ba'diyah. Salat sunnah ba'diyah atau salat sunnah salat sunnah mutlak. Karena itu yang dilarang. Maka siapa? Abdullah Sa'id bin al-Musayyab mengatakan jangan lakukan, tidak boleh. Berulang kali ditegur. Saat itu orang tadi yang salat kembali bertanya kepada Ibn Musayyib, apakah saya disiksa nanti sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara salat saya lakukan setelah asar ini, salat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab? Maka beliau mengatakan, tidak, kamu tidak disiksa dengan salat yang kamu lakukan. Tapi kamu akan disiksa dikarenakan menyelisihi sunnah, menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fikih, fikih butuh fikih. Apa dia? Ini saya bilang tadi bahwa ini tidak mutlak, bahwa li anna tarkan nafli laisa maksiyah. Karena meninggalkan maksiyah, meninggalkan yang sunnah bukan kemaksiatan. Melakukan yang sunnah meninggikan keimanan atau tidak? Meninggikan keimanan.
Berarti kalau meninggalkannya mengurangi. Apa fungsinya maksiat? Apa konsekuensi maksiat? Mengurangi keimanan. Sejauh mana kurangnya keimanan kita, maka di sanalah kita mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Maka di dalam sunnah juga ada sunnah yang kita mendapatkan dosa. Namun kembali tadi kisahnya siapa? Sa'id ibn Abil Musayyab. Apa dia? Kadang kita bukan zatnya, sunnahnya ini kita dengannya disiksa, tapi dikarenakan ada penyelisihan yang lain, yaitu apa? Mukhalifun lisunnah. Betul, salat itu adalah lillah, sesuai dengan yang kita, salat yang kita lakukan juga tata caranya lillah ta'ala. Tapi kita dilarang untuk melakukan salat di waktu itu, salat sunnah di waktu itu. Maka kita tidak dihukum dengan salat yang kita lakukan, tetapi kita dihukum dikarenakan menyelisihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi di sana ada ucapan ulama, terkadang disebutkan sunnah namun hukumnya wajib. Terkadang disebutkan sunnah namun hukumnya wajib. Di antara ulama menyebutkan apa dia? Jenggot. Jenggot. Apa dia? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh tidak dipotong hari ini? Maka para ulama menyebutkan dia disebut sebagai sunnah tapi hukumnya wajib bagi yang mengatakan bahwa jenggot itu adalah wajib. Namun banyak ulama, banyak pandangan di sana. Ada yang mengatakan sunnah saja, ada sunnah memang sunnah, ada sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan dia sunnah tapi kalau dilakukan, kalau ditinggalkan maka berarti dia orangnya berdosa, dosa kecil bukan dosa besar. Dosa kecil di antaranya adalah siapa? Syekh Shalih Al-Utsaimin. Siapa yang memotong jenggotnya jangan dicap sebagai bukan ahli sunnah. Jangan dicap sebagai bukan. Ada orang pakai apa itu biasa saya sebut? Pakai selendang. Di sini tidak berjenggot. Berdoa. Berdoa tinggi-tinggi lagi doanya. Nah, seperti ikhwan. Seperti pelit. Sedikit diminta kalau begini. Itu begini ya, Rasulullah SAW berdoa. Banyak gayanya, apa modelnya Rasulullah SAW berdoa. Berdoa sesuai dengan kadar permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan apa tadi? Apa begini? Selendang. Itu sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak berjenggot, ya. Bukan apa? Bukan sesuatu yang membuat kita memiliki jarak dengan orang lain. Bukan sesuatu yang memiliki jarak dengan orang lain. Banyak sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Al-Syaikh Wasiullah Abbas, Wasiullah Abbas, ahli hadis saat ini. Saat ini setelah meninggalnya siapa? Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Potong jenggot melorot celananya. Mengajar doktoral di Madinah. Datang yang masih S1 baru belajar lagi. Syekh mukhalif di sunnah. Menyelisih sunnah antum gini-gini. Syekhnya keluar pergi ketawa senyum gitu. Karena yang bertanya belum sampai ilmunya ke sana gitu. Belum sampai ilmunya. Betul dia adalah bagaimanapun lemahnya sebuah pendapat menurut kita, namun dia punya ikutan, maka itu adalah pendapat. Itu adalah pendapat. Maksudnya punya sumber gitu. Ada orang yang dia ikutin dari kalangan para ulama, bukan ulama-ulama sembarang. Bagaimanapun lemahnya menurut kita, namun dia adalah pendapat berdalil, ada sahabat, ada ulama, maka dia adalah tetap saja pendapat. Dia tetap saja pendapat. Kalau pendapat apa dia? Percekcokan di dalamnya disesuaikan. Disesuaikan. Beda kalau pendapatnya menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Maka di sana adalah dijelaskan. Yang kita diperintahkan adalah menjelaskan apa yang kita pahami. Menjelaskan ke orang apa yang kita pahami. Fa iza wa yufhamu min al hadis
min hadzal hadis annahu idza ta'aradat ta'atu ha'ula'i alwajibah wa nafilatun min an-nawafil fa inna ta'atuhum tuqaddam. Apa ketaatan kepada mereka dengan dibandingkan dengan hal-hal yang sunnah yang kita lakukan, maka kita batalkan yang sunnah lalu kemudian mentaati perintah suami terhadap istrinya, perintah orang tua terhadap anaknya, perintah pemerintah terhadap rakyatnya, maka itu yang didahulukan. Fa idza naha zaujatahu, seorang melarang istrinya untuk berpuasa. Melarang istrinya untuk berpuasa maka atau haji yang sifatnya sunnah, maka harus dia taatin suaminya. Istrinya mau puasa karena memang waktu masih cewek suka puasa, sudah menikah istrinya, nah, suaminya jangan puasa dulu besok, jangan puasa, maka dia tidak boleh berpuasa. Aw amara alwali bi amrin min umuri siyasah yastalzimu tarku mustahabbin wa wajib taqdim, atau sebuah pemerintah kayak bupaten begitu atau bupati begitu, bupati atau gubernur memerintahkan kita untuk suatu perkara yang kalau kita melakukannya maka berentet kita akan apa konsekuensinya, harus meninggalkan sesuatu yang sunnah, maka harus didahulukan ketaatan kita kepada pemerintah tersebut. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.